Selamat malam pemirsa, obrolan Karebosi menemani Anda malam hari ini dan kita akan berbincang mengenai renovasi TPA Antang. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan dua tamu saya yang sudah hadir di studio untuk membahas bagaimana pasca kebakaran yang sudah terjadi di TPA. Tak mengapa pemirsa, sudah ada dua tamu saya yang hadir di studio. Bapak HM Yunus dari Legislator DPRD Kota Makassar. Selamat malam, Pak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Bapak Andi Idam Panandrangi juga dari Pengamat Perkotaan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Tirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain dua narasumber saya yang hadir di studio, kita juga akan tersambung nanti via telepon bersama PLT Kadis Lingkungan Hidup Kota Makassar, Andi Iskandar. Pemirsa, dan sebelumnya kita simak dulu informasi dari meja redaksi Selabas TV, di mana sejak terbakar pada hari Minggu lalu, pemirsa, ini hingga Rabu siang, TPA Antang masih mengeluarkan asap dari sisa sampah yang terbakar. Nah, kondisi ini, pemirsa, menyebabkan siswa di SD Barong Jampu tetap menggunakan masker saat melakukan aktivitas belajar mengajar di dalam kelas. Beginilah suasana proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Inpres Barong Jampu 1, 2, dan 3. Para murid menggunakan masker saat proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Hal ini dilakukan karena kebakaran di TPA Antang masih menimbulkan kepulan asap dari sisa sampah yang masih terbakar. Sementara lokasi sekolah dasar ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi TPA. Kepala SD Inpres Barong Jampu 2, Sundar Sani, mengatakan aktivitas belajar mengajar hari keempat pasca kebakaran sudah berjalan dengan baik, hanya saja pihaknya membagikan masker kepada siswa untuk mengantisipasi gangguan pernafasan. Aktivitas di SD Inpres Barong Jampu 2 ini pasca kebakaran hari keempat ya, ini hari, alhamdulillah berjalan dengan baik, tetapi anak-anak disarankan semua menggunakan masker untuk mengantisipasi gangguan-gangguan pernapasan. Pihak sekolah sendiri masih tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepulan asap tebal yang sewaktu-waktu bisa kembali mengganggu proses belajar mengajar. Jika terjadi, pihaknya mempersilahkan siswanya kembali ke rumah agar kondisi kesehatan tidak terganggu. Asyarudin Arbab, Selebes TV. Pemirsa, saat ini kita sudah tersambung dengan PLT Kadis Dinas Lingkungan Hidup. Ada Bapak Andi Iskandar, selamat malam, Pak. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, Pak Iskandar, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di obrolan Karebosi. Langsung saja, Pak, ini mengenai pasca untuk renovasi TPA Antang. Adakah kira-kira mungkin ini ada langkah pencegahan begitu untuk dilakukan? Karena ini kan bukan kali pertama begitu terjadi kebakaran di TPA sana, Pak. Ya, jadi pertama-tama saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena tidak sempat hadir di studio bersama dengan Bapak HM Yunus Haji dan Pak Idam Panandrangi dari Permat Polmer Hati Kota. Nah, kalau untuk TPA Tamangapa Antang ini pada Kepres 35 tahun 2018 itu sudah ditunjuk menjadi salah satu proyek strategis nasional dalam hal penanganan pengolahan sampah melalui PLTSA. Iya. Jadi untuk proyek tersebut sudah pada tahapan pra-FS yang didanai oleh dana hibah dari Korea Selatan. Okay. Dan dalam waktu dekat ini kita akan mengarah ke market funding untuk PLTSA-nya. Artinya sudah sejauh mana, Pak, untuk proyek strategis ini berjalannya sudah sampai mana, Pak, sampai sekarang ini? Itu tadi, jadi setelah dibuatkan pra FS oleh KIP Korea Selatan, hari Kamis kami mengundang konsultan dari KIP untuk memaparkan pra FS-nya. Dan setelah itu kami dari pemerintah kota menyurat ke Bappenas untuk dijadwalkan market fundingnya. Oke.
Artinya kira-kira mungkin masyarakat juga kan menunggu begitu Pak, kapan kira-kira mungkin akan selesai, yang artinya juga untuk di tempat pembuangan akhir nanti sudah jauh lebih baik begitu dibandingkan saat ini. Ya, jadi kalau untuk tahapan-tahapan pada proyek strategis nasional itu, mm-hmm. dijadwalkan untuk tahun 2020 sudah masuk di untuk anunya pembangunan instalatornya di situ di TPA Tamangapa. Oke, Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit lebih spesifik begitu mengenai proyek strategis ini seperti apa nantinya? Jadi untuk proyek strategis nasional PLTESA, di Kepres 35 kan ada 12 kota yang ditunjuk langsung menerima proyek tersebut. Pada kegiatan proyek strategis nasional itu, jadi sampah yang diangkut dari rumah masyarakat itu dimasukkan dalam suatu gedung, setelah itu diolah menjadi generator. Okay. Jadi kita tidak melihat lagi sampah yang seperti sekarang ini di TPA, tapi masuk dalam gedung dan diolah dan bakar di generator, setelah dibakar dari hasil pembakarannya itu akan menghasilkan listrik dan gas. Oke, okay. Artinya itu gedungnya nanti apakah berada di sekitaran lokasi TPA juga atau gimana Pak? Sudah di sekitar lokasi TPA. Pemerintah kota sudah membebaskan sekitar 2,3 hektar untuk proyek strategis nasional PLTESA itu butuh sekitar 4-5 hektar. Oke. Okay. Jadi tahun ini kita rencana akan menambah perluasan untuk proyek strategis nasional. Oke. Okay. Proses pembangunannya sudah berjalan? Belum. Jadi ini kan di market sounding kita akan mencari minat para investor. Oke. Okay. Setelah itu para investor akan membuat feasibility study. Ya, setelah pembuatan feasibility study-nya, mereka akan mengarahkan kira-kira teknologi apa yang cocok untuk diletakkan di TPA Tamangapa. Oke, okay. Artinya ini kan dari proses mencari investor begitu, taruhlah targetnya kira-kira berapa lama begitu Pak, agar mungkin dari teman-teman sendiri menargetkan kira-kira sepersekian waktu bisa dapat investor agar pembangunan untuk proyek strategis nasional ini bisa cepat berjalan begitu. Jadi pada tahapan pertahapannya tadi itu 2020 kira-kira bulan Agustus sudah konstruksi di TPA. Itu sudah mulai pembangunan berarti Pak ya? Iya, mudah-mudahan sudah bisa berlangsung sesuai dengan tahapannya. Oke, Pak, kalau misalnya begitu, kemungkinan terburuk sampai dekat bulan Agustus mungkin belum ada investor yang ikut. Adakah langkah antisipasi lain kira-kira? Untuk langkah antisipasi mungkin melalui dewan nanti kami minta anggaran untuk tapar soil nanti ya. Jadi kita adakan penimbunan di TPA. Mungkin Pak Yunus mau mengomentari Pak, silakan. Ya. Jadi ini kan secepatnya, ini kan ini ada 12 kota. Provinsi, Pak Andi ya, Pak Iskandar. Iya. Jadi pada prinsipnya ini kan kita kerjasama dengan Korea. Ya. Untuk para FS-nya ya. Iya. Jadi menurut saya kesempatan ini jangan disia-siakan, harus betul-betul bagaimana kita fokus untuk mencari investor dan kemudian membuka supaya secepatnya harus kita ada pemenang. Supaya apa yang menjadi cita-cita tadi bulan Agustus itu kalau perlu sebelumnya itu kita sudah mendapatkan. Supaya program-program kita ini tentu sesuai dengan harapan kita semua, sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi tentu yang paling penting sekarang adalah pemerintah kota bagaimana keseriusan itu mendapatkan suatu amanah dan sesuatu oleh-oleh yang sangat besar ini harus kita manfaatkan secepatnya, Pandi. Artinya kesempatan yang besar juga ya, sekarang untuk ini sampai di mana keseriusan kita itu? Apakah sudah kita bentuk tim? Apakah sudah kita ada sembara? Apakah sudah diumumkan untuk investor itu atau jadi sudah ada yang mendaftar? Untuk timnya kami sudah, pemerintah kota sudah membentuk ada namanya tim simpul KPBU untuk skala proyek infrastruktur yang ada di Kota Makassar dan SK KPBU khusus untuk pengolahan sampah melalui PLTESA. Dan di ke depan nanti pasti pemerintah kota
meminta dukungan kepada DPR dalam hal tipin-pinya, pembayaran yang harus dibayarkan pemerintah kota kepada swasta nanti. Jadi begini Pandi, sekarang ini kan kita sudah membuka untuk investor. Apakah sudah ada namanya ini kan ada namanya untuk tempat pendaftaran itu sudah, apakah sudah ada investor untuk bercita-cita untuk mendaftar itu sudah? Jadi di market sounding nanti itu kita minta minat daripada investor. Maksud saya sekarang sudah ada. Untuk market sounding-nya kita jadwalkan paling lama awal Oktober, Pak. Oktober sampai. Jadi mesti ada itu, jadi kita minta minat pasar kepada investor. Setelah itu investor melakukan penawaran. Setelah dilakukan penawaran, apakah investor sanggup untuk membuat FS-nya ataukah ada pendanaan dari pemerintah pusat. Setelah itu masuk di lelang, Pak. Ya, kan perencanaan dulu. Dilang terbuka. Baik. Ini awal Oktober tadi sudah mulai masuk di penawarannya, begitu, Pak? Iya. Bukan market sounding-nya. Market sounding-nya itu berapa lama kira-kira jangka waktunya? Market sounding-nya cuma satu hari saja. Jadi kita melalui Bappenas dengan BKPM mengundang para investor maupun dari China, dari Jepang, dari yang lain-lainnya untuk bertemu di Makassar ini. Baik, artinya satu hari itu setelah misalnya sudah ada langsung masuk di proses pelelangan begitu, Pak ya? Iya, kita lihat siapa yang berminat untuk melakukan pekerjaan pelelangan di Makassar ini. Kalau sudah dapat investor begitu, terhadap beberapa investor, pelelangan ini dimulai kapan kira-kira? Apakah langsung setelah market soundingnya dilaksanakan atau bagaimana? Jadi di jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kemaritiman dengan bekerjasama dengan Bappenas, dijadwalkan pada bulan Januari itu sudah ada dari salah satu investor yang jadi pemenang. Januari artinya sudah mulai masuk 2020 tahun depan begitu, Pak ya? Iya. Baik, terakhir Pak Iskandar, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan malam hari ini mengenai rencana proyek strategis yang akan segera begitu dilaksanakan di awal Oktober, Pak ya, tadi market soundingnya. Iya. Pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan dukungan kepada masyarakat, para swasta dalam hal pengolahan sampah melalui PLTSA. Karena dari beberapa daerah kota di besar, kota besar di Indonesia ini hanya 12 kota yang betul-betul diprioritaskan dalam hal pengolahan sampah melalui PLTSA. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dibuat dalam tahapan-tahapan untuk PLTSA ke depan bisa sesuai apa yang direncanakan. Dan mudah-mudahan ke depannya kita tidak menemukan lagi dan tidak mendengarkan lagi bahwa TPA Dianteng itu akan terbakar. Dan harapan kami selaku Dinas Lingkungan Hidup perlu kami ingatkan lagi kepada masyarakat bahwa pemilihan sampah itu dimulai dari sumber sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2018. Di Makassar ini sudah ada yang namanya bank sampah yang tersebar di beberapa RTRW. Pada sampah yang kita kelola, yang sampah basah, sebenarnya kalau kita kelola sampah, sampah basah bisa jadi kompos, sampah kering bisa kita kelola melalui bank sampah. Dan beberapa masyarakat di Kota Makassar ini sudah mendapat manfaat dari hasil menjadi nasabah bank sampah unit di beberapa RTRW. Baik. Terima kasih banyak Pak Bapak Andi Iskandar, PLT dari Kadis Dinas Lingkungan Hidup, sudah bergabung di obrolan Karebosi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Salam sama Pak Yunus yang terhormat dengan Pak Idam Penanrangi, Pengelola Tinggi Perkotaan. Baik, terima kasih Pak Adi Idam. Mungkin Anda sedikit mau mengomentari mengenai proyek strategis nasional ini yang kayaknya kalau kita dengar dari penjelasan tadi, seperti ini memang menarik begitu untuk diprogramkan begitu di Kota Makassar, Pak. Iya, Mbak Tirsa. Saya kira memang menarik pastinya. Cuma menurut saya tidak begitu mitigatif ya. Kenapa? Karena ya buktinya aja yang terjadi di Kota Makassar. Sekali lagi manajemen pembangunan kita mencerminkan manajemen
pemadam kebakaran. Okay. Setelah kebakaran baru kita gerasa gerusuk untuk mempercepat semua program. Tapi Anda kurang optimis, kira-kira ini bakal berjalan dengan sesuai dengan rencana atau gimana kira-kira? Saya optimis, cuma saya mengatakan rencananya ini ya itu tadi sudah terjadi kebakaran, baru di push semua bergerak kerasa kerusuk. Padahal sebenarnya kita sudah bisa membayangkan bahwa memang itu akan terjadi kebakaran sampah karena sudah menumpuk sedemikian rupa. Nah, ini kita ambil hikmahnya, ini peringatan, sudah peringatan keras. Peringatan keras ya, dengan melihat kondisi kota kita beberapa hari terakhir ini, kalau pemerintah tidak serius menangani persoalan ini, ya ini betul-betul sudah keterlaluan menurut saya. Iya, seperti itu. Artinya ini kan sebetulnya bisa dilakukan harusnya dari sebelum-sebelumnya, bisa direncanakan begitu, sudah bisa diprogramkan. Anda bilang tadi kalau misalnya pemerintah serius, artinya sejauh ini dari kacamata Pak Andi Idam sendiri, pemerintah sudah cukup serius atau belum begitu sampai? Belum, saya belum betul Mbak Tirza, karena kenapa ya kita lihat action plan-nya, kita lihat apa yang pelaksanaannya ya, pelaksanaannya, karena perhatian terhadap lingkungan dalam manajemen perkotaan yang ada di kota kita, itu masih nomor sekian, selalu yang terkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi. Padahal investasi di bidang lingkungan itu dampaknya lebih panjang. Dan itu memang harus diinvestasi, harus dikerahkan anggaran. Kebetulan pada kesempatan hari ini ada Bapak dari DPR. Jadi memang mungkin Bapak nanti akan menambahkan, memang perlu investasi di situ, di garis bawah investasi di bidang lingkungan. Dan ini jangka panjang sebetulnya. Dan ini untuk kepentingan jangka panjang. Dan negara-negara yang akan meriset itu harusnya proses ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Jadi lebih mitigatif ya, kita lebih mempersiapkan perencanaan untuk mengantisipasi. Nah sekarang yang terjadi kan manajemen pemadam kebakaran. Setelah kebakaran kita semua panik, semua berkumpul, ayo dia segera diatasi. Tapi jadi ada hikmahnya kebakaran ini, peringatan keras. Andai saja tidak kebakaran mungkin masih santai-santai, masih mengurus yang lain. Artinya mungkin ini kayak di nomor sekian kan begitu. Sebetulnya sampai seperti itu kejadiannya, apakah sesulit itukah sebetulnya mengurus persoalan yang mungkin banyak orang pikir ini sebetulnya tidak terlalu sulit begitu, tapi kenapa tidak terlalu diperhatikan? Ini kan cuma perhatian saya lihat ya, karena semua dunia semua sudah memperhatikan lingkungan. Jadi tinggal komunikasi minta bantuan, komunikasi dengan pemerintah pusat untuk segera direalisasikan. Karena ini sudah menjadi konsentrasi dari atau perhatian dunia tentang penanganan sampah. Nah sekarang kita sudah beberapa kali berbicara tentang manajemen itu. Dan memang sekarang itu sudah tindak tegasnya sudah harus menggunakan teknologi canggih untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah ini. Selain tadi upaya-upaya mitigatif lainnya yang manajemen persampahan kan mulai dari rumah tangga, edukasi dan sebagainya, itu memang sudah harus dilakukan. Tapi memang pada kenyataannya sekarang TPA yang ada sekarang itu sudah tidak layak lagi. Dari sisi tata ruang saya sudah tidak layak. Dari segi tata ruang sudah sangat tidak layak. Iya, karena tempatnya kan bersinggungan langsung dengan pemukiman penduduk ya. Nah itu masih banyak persoalan, persoalan yang memang harus ditangani dengan cepat. Baik, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, pemirsa di rumah, dan jangan kemana-mana, kami kembali usai jeda. Dan kami mengajak Anda untuk ikut bergabung bersama kami di 0411 368 1002. Sesaat lagi kami kembali.